dikumandangkan oleh Bung Karno sama Bung Hatta pada waktu itu di Jakarta, di Surabaya khususnya, ini memang terjadi perwujudan senjata sudah. Jadi karena terus terang saja dari orang-orang kita yang mantan peta itu sudah mempunyai ilmu kemiliteran sekaligus menguasai tentang apa yang sudah diberikan oleh Jepang kepada para peta pada waktu itu. Ada beberapa pasukan setelah dikumandangkan kemerdekaan oleh Bung Karno pada waktu itu, yaitu ada yang dinamakan barisan. Yang pertama ada namanya Barisan Hizbullah. Barisan Hizbullah itu sendiri juga dibentuk oleh Jepang pada tahun 44 sebelum kemerdekaan. Maksud Jepang itu memang mendekati para kiai pada waktu itu, karena pertempuran antara Jepang dengan Sekutu di mana-mana itu masih berkecamuk, sehingga mencari kekuatan membentuklah suatu barisan yang namanya Hizbullah, itu organisasi kemasyarakatan yang dari unsur Islam. Kata tujuannya hanya satu, dan persatuannya padu pada waktu itu, yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan. Kemudian ada gesekan-gesekan. Kita juga setelah kumpul menjadi laskar-laskar yang sekian banyak itu, dibentuklah suatu badan yang namanya BKR. Kemudian TKR seperti yang saya pakai ini. Jadi itu BKR itu maksudnya itu membentukkan, mempersatukan apa itu, nama. Jadi, tapi namanya masih tetap membawa BKR Hizbullah, BKR Pelajar, BKR Minyak, begitu macam-macam. BKR Buruh, BKR Pemuda, kemudian datang itu. Nah, pasukan Sekutu itu tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk mengambil alih sekaligus melucuti Jepang. Nah, kita tidak kurang akal pada waktu itu bahwa kita sendiri juga punya pimpinan-pimpinan yang sudah dilatih Jepang yang dari peta itu, yang kebetulan menjadi pimpinan organisasi kelaskaran yang saya sebut tadi. Ini juga akan merebut, jadi mana yang dulu. Nah, inilah kita punya kekuatan itu sehingga kita itu bisa mengambil alih tahanan-tahanan, termasuk perwujudan senjata, baik di Dipusko maupun di Kempetai. Kempetai itu ya yang sekarang Tugu Pahlawan itu. Itu ada markas Kempetai yang pada waktu itu apabila ada orang yang menentang kepada apa itu pemerintahan Jepang lah, itu pengadilannya di situ. Jadi itu siapa yang masuk situ berarti luar wawak, kan gitu. Setelah proklamasi Tunggal Tuhu begini ya, jadi memukulnya adalah polisi. Segala kasus itu polisi yang tidak lainnya tidak ada. Angkatan ABRI belum ada. Jadi ABRI belum ada. Yang adanya polisi seluruh Jawa Timur dan Pamong Praja. Pamong Praja pun tidak lengkap. Presiden dan gubernur tidak ada. Kalau waktu itu presiden namanya Deng Cok. Kalau gubernur Gung Sai Kang Bu. Itu. Tapi sudah tidak ada orangnya, tidak tahu kemana. Jadi Pak Yasin membina pasukan yang untuk bertindak melucuti pasukan Jepang itu Pak Yasin. Jadi kita tiap saat mesti patroli, tidak banyak, patroli 4, 2 gitu saja. Terus lama-lama terjadilah peristiwa kecil, agak besar. Terakhir itu yang saya ketahui itu Hotel Oranye waktu itu. Tapi saya tidak di situ, saya ke utara sana. Di situ terjadilah katanya Hotel Oranye diserbu oleh masyarakat. Yang karena di Hotel Oranye itu dikibarkan bendera merah putih biru. Merah putih biru itulah merupakan apa? Untuk memulai apa itu? Emosinya seorang Belanda. Karena di situ itu di Hotel Yamato pada waktu itu, yang sekarang Hotel Majapahit ya. Akhirnya pada waktu itu kontak-mengontak, tambah siang,
pemuda tambah berkerumun melihat bendera itu sampai beratus-ratus bahkan ribuan. Baru setelah ribuan ini ya ada yang mengomando berani, karena kita sudah cukup banyak dan tidak mungkin situ akan ngelawan. Ternyata juga menjadi apa itu semangat yang menyala-nyala berontak. Kita masuk dicegat, bahkan situ itu mengacungkan revolvernya itu. Jadi revolver masih revolver, ya revolver Belanda itu revolver namanya. Terus ada dari anggota Tukupet itu yang patroli itu mampir di anu sama masyarakat diambilkan, coba apa itu bendera. Saya turunkan, gitu kan. Tapi bagaimana manjatnya, carikan tangga, ada tangga juga. Yang naik di atas itu satu, dengan orang umum itu apa, itu juga satu, yang di bawah itu satu, bersenjata yang di muka, ini juga bersenjata. Nah, maksudnya dari dalam hotel itu akan disikip, yang naik akan ditembak. Akan ditembak oleh Belanda, Belanda tawanan yang dilepaskan. Tapi karena masyarakat di sekitar itu penuh sesak, jadi kalau umpama polisi itu tembak mati, itu mungkin hotel orangnya sekarang hotel Majapahit akan hangus dibakar oleh masyarakat. Maka tidak berani membakar. Kita pokoknya bendera kita sobek, birunya kita buang, merah putih kita naikkan lagi. Gitu. Jadi kita itu betul-betul berjuang yang tanpa pamrih. Nah, kemudian kesian yang pertama pada waktu itu setelah pasukan Inggris datang sekutu itu ada beberapa pasukan Gurga yang pada waktu itu dipimpin Malabia. Nah, alasannya Inggris datang itu akan melucuti Jepang, ya akan menawan Jepang. Tapi Jepang sudah kita tawan, kita pindahkan ke Malang semua, ke Batu sana. Jepangnya itu di sini tinggal kita semua. Dan tentara sekutu waktu itu tentara Inggris sebetulnya tidak apa-apa, tidak ada yang terjadi apa-apa. Orang-orang yang di luar itu loh, orang-orang bekas-bekas tawanan itu yang ulah tingkah yang tidak baik. Inggrisnya sebetulnya tidak apa-apa, baik kok. Tentaranya, Gurga apa itu juga baik, ya sering ketemu, mesti ketemu. Tapi tidak apa-apa, belum terjadi apa-apa, mesti baiklah, ini normal. Itu betul, apa yang dianukan di ultimatumkan Inggris itu betul terjadi kan. Tanggal 9 kan disebarkan pamflet-pamflet yang bunyinya saya masih punya itu, anunya itu. Tapi saya kan tidak tahu bahasanya pada waktu itu ya, yang diterjemahkan oleh Bung Tomo pada waktu itu. Jadi itu adalah ultimatum mengharapkan agar pejuang-pejuang di Surabaya tanpa kecuali harus segera membawa senjata dan menyerah sekaligus dia harus berjalan satu persatu dengan bawa senjatanya itu. Ya, wah itu begini ya, keadaan itu genting. Ya, saling curiga, mencurigai. Terus akhirnya tidak ada yang bisa mengatasi, Bung Karno didatangkan Surabaya. Gubernur tidak ada, gubernur tidak, presiden tidak ada. Bung Karno, silakanlah Surabaya menyelesaikan sendiri, jangan sampai disuruh. Yang baik gitu, pesannya Bung Karno nya itu saja, supaya yang baik jangan membuat kerusuhan. Sebenarnya kita tidak membuat kerusuhan, yang membuat itu dia. Lain daripada itu Bung Karno terus kembali, setelah itu redam, tidak ada kejadian Bung Karno Surabaya itu. Hanya beberapa kata kok Bung Karno kata, tidak banyak. Selesaikan sendiri di Surabaya, yang baik gitu. Hari besarnya di situ. Apa yang diterima yang disampaikan oleh Bung Karno tidak ada yang digubris, karena memang kesalahan dari pasukan Inggris itu sendiri karena tidak mematuhi apa yang dikehendaki oleh pimpinan pejuang di Surabaya. Ya termasuk Dr. Mustafa, ada Muhammad Yasin juga ikut, terus kemudian Pak Sungkono juga itu, kemudian HR Muhammad merupakan delegasi seorang Indonesia yang mewakili arek-arek Surabaya mau berunding masuk di gedung Nasio pada waktu itu.
juga ikut. Nah, begitu Bung Karno selesai perundingan dan menyatakan bahwa ini kita perlu damai, tidak perlu tembak-menembak, sampai menunggu pengumuman dari pusat. Ya, kita itu malah sok-sok sembrono sembarangan itu loh. Bangsa kita itu di situ, ya sudah baik, kita yang jelek. Akhirnya terjadi pertempuran itu. Enggak begitu, karena kita orang-orang yang enggak tahu itu yang berbuat. Kalau kita enggak mau, karena kita ada pimpinan, enggak boleh menembak itu. Kalau enggak ditembak, kalau ditembak kita boleh membalas, tapi kalau tidak ditembak, tidak boleh. Nah itulah, karena itu Melabi berjalan sampai ke Jembatan Merah, Jalan Veteran, sekarang Jalan Veteran, di sana itu. Dia mandek, kemudian berunding siapa yang akan mewakili Surabaya. Ditunjuk pada waktu itu HR Muhammad, sekarang almarhum, tapi belum pahlawan nasional sekarang. Tapi kita tetap berupaya agar 10 November yang akan datang HR Muhammad harus sudah pahlawan nasional. Ini sudah sekian puluh tahun, termasuk Bung Tomo kan itu. Nah ini, terus kemudian pada waktu HR Muhammad masuk, didampingi oleh perwakilan dari kita sendiri, itu kebetulan juga orang-orang India yang bisa bahasanya Burga, ini masuk. Tapi dia tahu bahwa gelagatnya di dalam itu bukan perundingan, masih menghambat waktu, maksudnya itu juga akan menipu. Nah, perwakilan kita masuk, malah B disandera juga sama pejuang-pejuang Surabaya ini yang sekarang di tempat beliau tewas ini. Jadi tempat Malabi tewas yang sekarang ini menjadi Taman Jayengrono di situ. Kita itu enggak bisa apa-apa. Tapi karena semangatnya are-are Surabaya itu pantang mundur, pantang menyerah. Jadi are-are Surabaya itu jiwanya tinggi, kalau kita tahu kita itu bangga betul. Mulai anak-anak sampai orang tua kalau tahu PI itu bangga. Karena yang gasain itu PI, lainnya belum ada. Jadi hanya PI, hanya polisi yang gasain itu. Yang punya senjatanya polisi, telah kita melucuti, polisi-polisi kita bagi peluru. Dulu ada senjata tapi tanpa peluru. Terus kita melucuti, kita bagi. Nah, sekarang setelah itu terjadilah, sudah aman istilahnya. Sekarang mau namanya polisi, di dulu itu zaman saya masih itu kantor pos kecil di Darmo, sekarang mau namanya polisi. Setelah ada tembakan, kemudian otomatis pada waktu itu secara refleks ya, malah dikena lemparan granat ya. Kemudian pada waktu itu kan banyak yang mundur masuk sungai semua. Itu tembakan terus. Tembakan, jadi yang dari sana tembakan, kita juga nembak, tapi nembaknya itu jarang-jarang pada waktu itu. Jadi memang tidak ada rencana pertempuran, perundingan gitu. Jadi sampai jauh malam itu, malam pun masih ada tembakan itu di kanan kiri kita itu, baik di Jalan Raja Wali yang sana itu maupun di situ ada Kali Sosok, namanya Bui Kali Sosok itu juga tembakan semua. Di situ kan ada intenderan dulu. Jadi meninggalnya Malabi itu ya sore itu, menjelang malam itu. Tapi pada waktu itu belum meninggal, pada waktu itu meninggalnya itu jadi diangkat itu. Jadi memang dikatakan pertempuran setelah ada balas, setelah ada terjakan granat. Jadi granat, dan kemudian ada pistol-pistol itu, terutama pistol-pistol itu yang nembak. Gampang, nek pistol itu kena gampang ya.